Polres Barelang membongkar praktik judi CG di Kota Batam. Dalam pembongkaran kasus judi CG ini, Polres Barelang berhasil mengamankan satu bandar dan dua pembeli judi CG beserta barang bukti jutaan uang rupiah dan kertas CG. Dalam rilis kasus akhir tahun yang digelar Mapolres Barelang pada Kamis pagi, Kapolres Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto juga menuturkan pihaknya juga berhasil membongkar praktek judi CG di Kota Batam. Nugroho mengatakan, judi CG ini terbongkar karena adanya informasi dari masyarakat di mana ada kegiatan judi CG yang sedang berlangsung di kawasan pertokoan Newton Lubuk Baja. Berdasarkan laporan tersebut, Satuan Reserse Kriminal Polresta Barelang dari Unit 1 berhasil mendeteksi lokasi yang diinfokan warga dan melakukan penangkapan para pelaku. Dalam aksi penangkapan judi CG ini, Polresta Barelang berhasil mengamankan satu bandar dan dua pembeli judi CG, di mana pihaknya juga menyita sejumlah uang jutaan rupiah dan kertas judi CG. Atas nama PS, jadi sebagai tukang rekap atau bandar, pemain atau pemasang mini P, dan yang berikut EED, pemain atau pemasang. Jadi pemasangnya ada dua, dan tukang rekap atau bandarnya ada satu yang berhasil kita amankan. Mungkin pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, mungkin saat Reskrim Polresta Barelang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya dugaan praktek perjudian jenis CG Hongkong yang berlokasi di komplek pertokoan Nagoya Newton, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam. Dalam kasus judi CG ini, Polresta Barelang menjerat pelaku dengan pasal 303 tentang perjudian dengan hukuman 10 tahun kurungan penjara. Endang Kurnia melaporkan dari Batam.